Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sahabat NC Center, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Nah, kami mendapatkan pertanyaan seperti yang di samping. Nah, kita lihat dulu lukanya keadaan kotor atau bersih. Jika luka keadaan kotor, maka kita bersihkan menggunakan air mineral atau cairan infus yang dicuci menggunakan sabun bayi atau sabun khusus luka, kemudian gosok perlahan di daerah bekas luka tersebut atau pinggirannya. Jika sekitaran bekas luka tersebut menghitam, maka terjadinya hiperpigmentasi atau perubahan warna kulit yang menghitam. Solusinya menggosokkan bekas luka tersebut menggunakan baby oil atau minyak zaitun secara rutin agar daerah si bekas luka itu memudar. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.